Halo sahabat Dunia Netra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin coba berbagi tutorial ataupun panduan singkat. Kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana sih cara memunculkan tipe file ya, atau file ekstensi, kali ini di Windows 10 ya sahabat Dunia Netra. Nah, jadi gini, ketika kita memiliki file gitu ya di dalam data D ataupun di dalam flash disk atau di sistem penyimpanan lain gitu ya. Nah, pastikan itu ada tipe filenya ya. Misalkan ini folder, kalau folder kan berarti tidak ada tipe filenya ya sahabat Dunia Netra. Ataupun file Microsoft Word, nah harus kan dia dibacakan oleh NVDA atau terlihat juga oleh mata gitu ya tipe filenya .docs gitu kan ya, ataupun Microsoft PowerPoint itu .pptx, untuk Excel gitu kan .xls gitu kan ya. Nah itu kan harusnya bisa kita munculkan gitu ya. Nah ini sih tergantung ya gitu, kalau misalkan sahabat Dunia Netra nyaman gitu dengan tidak memunculkan tipe filenya atau sudah hafal gitu ya folder dan letak-letaknya, ya monggo gitu, nggak apa-apa. Nah tapi misalkan sahabat Dunia Netra, saya mau tahu gitu ini sebenarnya tipe filenya apa gitu kan ya. Nah jadi kan kita bisa tahu gitu yang mana yang PDF, yang mana yang .docs gitu kan, yang mana yang PPTX. Nah karena biasanya saya munculkan untuk tipe filenya atau file ekstensinya. Oke, gimana caranya? Ikuti terus ya videonya sampai selesai. Sebelum menuju ke tutorial, ayo silakan klik like and subscribe channel Dunia Netra. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat Dunia Netra semua tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Dunia Netra. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Check it out! Baik sahabat Dunia Netra, nah di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam sistem penyimpanannya ya, jika tidak ada tipe filenya. Sebentar. One yellow A, colon, desktop list. Good night, I want to be level Romeo 50, materi MS Word 2014. Oke, ini materi MS Word. I want to be unique. Pelayanan penerbangan terhadap penumpang-penyandang cacat non selektif, peluang dan penghambat kesempatan kerja bagi penyandang cacat 2 afdia. Nah, ini kita nggak tahu ini folder atau file gitu ya. Nah, pelayanan penerbangan ya kan, ini apakah folder, apakah file, kita nggak tahu kan, karena tidak muncul tipe filenya gitu ya. I want to be unique. Mariari MS, Mr. 3 of 14, NVIDIA 2.0. Misalkan software NVIDIA, Com Registration 6 of 95, Documentation 3 of 90. Nah, Braille Display Driver 1 of 90. Ini juga tidak ada tipe filenya ya. Mr. 3 of 14. Oke, yang ini coba. I want Trip 1.127. Nah, ini juga tidak ada tipe filenya. Ini apakah tipe filenya add-on, apakah .exe, kita nggak tahu kan. Nah, biasanya untuk memudahkan saya munculkan tipe filenya gitu ya. Oke, sekarang yang coba tipe file yang di Pelita Mode Software 20 yang dikompres ya. Lambang materi MS Word 12 of 14. Nah, materi MS Word yang ini sebenarnya ini dikompres ya. Mariari MS Word zip winrar. Tuh, ya kan? Baru, tapi kita nggak tahu kan, gitu. Padahal tadi ada gitu yang bukan tipe filenya .zip ya. Nah, karena saya tidak tahu, akhirnya ya saya buka ini kan buang-buang waktu juga ya, sahabat Dunia Netra ya. Ya, ini sih tergantung teman-teman sih gitu. Nah, biasanya saya memunculkan nih untuk tipe filenya. Jadi caranya di sini, sahabat Dunia Netra bisa masuk ke disk PC. Oke. Lalu kita arahkan kursornya panah bawah aja sampai ketemu lokal C ya, atau sistem C atau OS C, tergantung di laptopnya sahabat Dunia Netra. Oke, ini kalau di laptop saya OS C ya, atau lokal C atau sistem C. Oke, setelah itu kita arahkan kursornya ke sini, lalu kita tekan tombol Alt yang di sampingnya spasi ya, tekan tombol Alt. Ribbon property page, file tab drop down. Oke. Oke, sudah tekan tombol Alt. Lalu sahabat Dunia Netra,
Panah kanan sampai ketemu view. Ribbon tab tab control. Computer tab sub. Computer. View tab sub menu. View tab. Oke, okay, view tab. Lalu kita tekan enter di sini. This page window. Ribbon property page. Ribbon tab tab control. View tab selected red. Oke, okay, sudah di enter di view tab sub menu ya. Lalu kita tekan tab sampai ketemu file name extension. Review pane button show. Detail. Layout. Current view. Group. Size. Size. Show check height toolbar. Item checkbox face checkbox not checked. List checkbox. File name extension checkbox not checked. Oke, okay, yang ini ya. File name extension. Di sini keterangannya masih checkbox not check. File name extension checkbox not checked. Show like the set of characters. Oke, nah jika kita ingin menampilkan di profilnya, kita tekan spasi di sini. View tab sub menu alt p. Items view list. Devices and drives growing expanded. OS. Oke, nah sekarang kita coba masuk lagi ya ke dalam data data tadi saya ya. DP, new volume A. Oke. Preview. Coba, sudah berubah belum? Driver. Mareli MS 224. Oke, ini yang folder tadi. Items view list. Pelayanan penerbangan terhadap penumpang penyandang cacat .docs.select. Nah, itu sudah ada tipe filenya ya, .docs. Peluang dan penghambat kesempatan kerja bagi penyandang cacat .docs.23. Oke, okay, sudah ada tipe filenya. Maaf. Nah, lalu kita soal ujian 1, soal ujian materi MS2.zip. Nah, ini yang tadi yang .zip. Sekarang sudah muncul tipe filenya dibacakan oleh NPDA. Nah, jadi seperti itu ya sahabat tunanetra, cara memunculkan tipe file ya atau file ekstensi kali ini di Windows 10. Nah, semoga tutorialnya bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.